Halo guys, kembali lagi di channel Haki Story. Hari ini kita akan membahas tentang game Real Flight Simulator untuk update 2.0.9. Ada apa saja di update-annya? Langsung saja kita cek ke videonya. Let's go. Untuk updatean pertama yaitu adanya pesawat baru, yaitu adalah Airbus A330-900neo. Oke, pada variasi A330-900neo ini tidak terlalu banyak perbedaan dengan A330-300. Dan dari data di sini kalian dapat melihat perbedaan dari kedua jenis pesawat ini. Untuk bagian dalam kokpit dari 330-900neo tidak terlalu berbeda jauh dengan 330-300. Dan ini adalah tampilan dalam kokpit 330-300. Dan untuk winglet dari 330-900neo tampilannya seperti ini. Dan ini adalah tampilan winglet dari Airbus A330-300. Kalian dapat melihat sendiri perbedaannya. Dan ini adalah tampak dari mesin Airbus A330-900neo. Dan ini adalah tampilan dari mesin Airbus A330-300. Ini adalah tampilan dari depan pesawat Airbus A330-900neo. Dan ini adalah tampilan Airbus A330-300. Dan ini adalah tampak samping dan juga tampak atas dari Airbus A330-900neo. Dan ini adalah tampak samping dan juga tampak atas dari Airbus A330-300. Dan untuk keterangan dari data Airbus A330-900neo adalah sebagai berikut. Dan langsung saja kita lihat bagaimana pesawat ini pada saat melakukan take off. Oke, pesawatnya terlihat sangat cantik dari arah sini ya. Menurut pendapat kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komen ya. Dan langsung saja kita coba untuk mendaratkan Airbus A330-900neo ini. Cukup susah sebenarnya mendaratkan pesawat dengan tampilan seperti ini ya. Oke, walaupun hampir keluar daya runway, tapi kita dapat mendaratkan pesawat ini dengan sangat mulus ya. Mungkin sih, menurut kalian bagaimana? Oke, itu dia pesawat baru pada Real Flight Simulator di versi 2.0.9. Menurut kalian ini bagus nggak sih? Updatean berikutnya yaitu adalah perubahan besar pada Boeing 747-400. Langsung saja kita lihat apa saja perbedaannya. Pada bagian data performance dan weight and balance di sini tidak ada perubahan. Ini adalah tampilan mesin dari Boeing 747 di update 2.0.9. Dan ini adalah tampilan mesin dari Boeing 747 di update 2.0.8. Tampak depan dari Boeing 747 updatean 2.0.9. Dan ini adalah tampilan Boeing 747 sebelum update. Untuk tampilan dalam kokpit Boeing 747 di 2.0.9 adalah seperti ini. Dan ini adalah tampilan kokpit dari Boeing 747 sebelum update. Jika kalian tahu apa saja yang berubah dari Boeing 747 ini sebelum dan sesudah update, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita coba untuk melakukan take off Boeing 747 setelah di rework. Buat kalian yang pecinta Queen of the Sky Boeing 747 ini mungkin akan berbahagia karena pesawatnya sudah ada perubahan yang besar. Sync rate. Sync rate. Oh,
Sink rate. Sink rate. Pull up. Sink rate. Sink rate. Pull up. Sink rate. Oke, langsung saja kita coba untuk melakukan landing pesawat Boeing 747 ini. Kita lihat apakah masih ada bug-nya atau tidak. Di sini kita akan mencoba untuk mendaratkan dari tampilan samping. Semoga mulus ya. Ups, sedikit keras. Tapi tenang saja, pesawat ini sanggup untuk menahan betapa kerasnya landing kalian. Efek dari reverse thrust tidak lagi terjadi bug pada tampilan mesinnya ya. Dan jika kalian teliti, kalian akan melihat 747 sebelumnya pada saat reverse thrust adalah seperti ini. Terlihat bukan? Oke, itu dia tadi perubahan besar yang terjadi pada Boeing 747 Queen of the Sky. Dan di updatean kali ini juga ada beberapa bug yang sudah diperbaiki. Kalian dapat membacanya sendiri ya. Selain itu juga di updatean kali ini kalian akan mendapatkan peringatan jika memori HP kalian hampir penuh. Dan juga adanya peningkatan performance pada HDR port. Karena menurut saya selama ini saya bermain banyak beberapa HDR port yang mengalami bug pada saat kita melakukan landing. Apalagi pada saat kita melakukan replaynya ya. Dan semoga saja di updatean kali ini tidak ada lagi bug pada saat kita melakukan landing atau melihat replay kita pada saat kita landing ya. Menurut saya di updatean kali ini cukup baik ya, karena adanya penambahan satu pesawat dan adanya perubahan besar pada Queen of the Sky yang selalu kita gunakan. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol like serta di subscribe karena akan ada video menarik lainnya yang akan kita upload setiap minggunya. Thank you for watching and see you next departure.